Tuan-tuan, ramai juga orang tanya saya. Kata, macam mana Dr. Ruzaimi ni dapat liputan yang agak luas agaklah di Malaysia? Sampai orang Dubai mengenal, kan? Sampai ada yang salam kata, ini first time jumpa, biasa tengok kat YouTube. Sebenarnya, pada saya bukanlah kehebatan saya. Ramai juga orang hebat yang dalam bidang pengajian Islam ni. Tapi yang menjadikan orang nak dengar daripada saya ialah kerana bidang hadis secara khusus adalah satu bidang yang sangat asing di Malaysia. Kita boleh kira dengan jari berapa orang yang betul-betul berada dalam pengkhususan hadis. Itu satu. Yang keduanya, kerja orang hadis ni, orang yang betul-betul berada di bidang hadis ni, kerja dia adalah menilai konten buku yang ditulis ataupun ceramah yang disampaikan. Maka biasanya ceramah-ceramah ustaz selebriti yang glamour, kalau ada hadis yang dia baca dan orang masyarakat akan jadi pelik, dia orang akan cari orang yang berada di bidang hadis. Betul ustaz hadis ni yang ustaz ni baca? Contoh macam ada seorang ustaz kata Bani Tamim yang Nabi puji dalam hadis, sehingga Abu Hurairah pun kata, semenjak Nabi puji Bani Tamim, aku jadi sayang kat Bani Tamim. Ada seorang ustaz, dia kata, Tamim tu sebenarnya Ta-Mim. Ta, titik Mim, tanah Melayu. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis Tamim. Ta-Mim ya Mim. So, orang tanya saya, betul ke tak ustaz ni punya fatwa? Jadi, kita berinteraksi dengan ustaz. Kita menilai ceramah-ceramah ustaz lain. Jadi bila kita menilai ceramah ustaz lain, benda ni satu benda yang ganjil yang tak pernah dibuat di zaman 10 tahun mungkin, 20 tahun yang dulu. Biasa zaman dulu, ustaz cakap, semua orang, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jangan banyak bertanya. Siapa banyak bertanya, maka lemahlah imannya. Zaman sekarang tak, bila ada je orang hadis muncul, yang betul-betul mendalami hadis, yang betul-betul membaca penilaian ulama' terhadap hadis-hadis, maka kita akan tengok, ada ceramah-ceramah ustaz yang kadang-kadang membaca hadis palsu. Bukan kita nak aibkan dia, tak. Tapi kerana amanah kita nak menjaga agama, maka saya dapat liputan lebih sikit pada orang lain. Kerana bidang ni tak ramai orang. Kalau bidang Islamic banking, ramai dah orang. Berebut-rebut nak jadi glamour, kan? Tapi benda glamour ni bukan satu benda yang kita minta. Tuhan bagi. Dan kadang-kadang susah juga, kan? Pergi sana orang kenal, pergi sini orang kenal. Ha, pergi sana orang bagi salam. Ada yang kadang-kadang tengah makan dekat nasi restoran nasi kandar pun dia bagi mesej lepas tu kat Facebook. Saya nampak ustaz, tapi saya tersegar nak tegur. Maksud nak gelak pun kena cover. Tak boleh gelak kuat-kuat dah, kan? Jadi, itu yang berlaku. Baik, kenapa ilmu hadis ni kurang perbincangannya di zaman dulu? Zaman dulu jarang kita nak dengar ustaz kata hadis ni sahih. Disahihkan oleh fulan dan fulan. Biasa orang kata Nabi kata, Nabi kata. Kerana bidang hadis ni satu bidang yang orang tak berapa nak minat. Saya pun mula-mula masa masuk UPSI, saya bidang fiqh dan usul fiqh. Degree saya fiqh dan usul. Saya langsung tak minat bidang hadis. Apa saja subjek yang berkaitan dengan hadis, yang ada saya ada pilihan untuk tak ambil, saya takkan ambil. Kecuali subjek-subjek yang wajib, yang tak ada pilihan untuk tak ambil. Tapi Allah Ta'ala takdirkan UPSI kata, you kena buat bidang lain. Sebab bidang syariah dah ramai sangat orang. Kalau balik nanti buat PhD, balik tak ada tempat, dia kata. Saya ceburi bidang hadis dan saya rasa ilmu ni satu ilmu yang sangat menarik. Kerana kita mementingkan kesahihan sumber.